Halo teman-teman semua, selamat sore ya teman-teman. Di mana sore kali ini kita lagi memberikan pakan pada ternak entok kita, entok Rambon Bondol Kaji. Insya Allah kita besarkan ya teman-teman. Di mana alhamdulillah Kang Roy kemarin benah-benah kandang teman-teman, dan alhasil seperti ini. Tinggal nanti pasang lampu karena lampunya masih di perjalanan Shopee teman-teman. Jadi ini sebenarnya dari kemarin sudah nggak Kang Roy lampu teman-teman, sudah dari menetas, tetapi nanti insya Allah Kang Roy pasang lampu agar malamnya itu bisa makan teman-teman, agar cepat besar pastinya. Ini ada kurang lebih 20 ekor teman-teman, yang lainnya sudah laku kemarin COD. Dan untuk pakannya kali ini masih pur ya teman-teman, karena masih umur kurang lebih 2 minggu lah, belum ada malahan kemungkinan 2 minggu itu kemungkinan belum ada, dan pastinya pasti kita kasih pur. Untuk purnya Kang Roy menggunakan pur 591 untuk kali ini, biasanya itu 511. Berhubung purnya sudah habis di toko, jadi Kang Roy menggunakan pur 591. Dan jangan lupa buat teman-teman maksudnya itu untuk minumnya jangan lupa digantung ya teman-teman, agar tidak terlalu becek dan receh pastinya. Mohon maaf ini suara Kang Roy tidak stabil atau seperti semula, karena pastinya serak-serak belum minum teman-teman. Maksudnya karena bulan ini adalah bulan Ramadan atau kita melakukan ibadah puasa teman-teman. Dan jangan lupa berikan pakan entok setiap pagi dan sore 2 kali sehari kalau buat Kang Roy ya teman-teman. Jangan dibuat puasa juga entoknya, nanti malah isdet teman-teman. Jadi berikanlah seperti biasanya, karena ini hewan ya teman-teman, tidak seperti makhluk manusia atau seperti manusia teman-teman. Jadi usahakan perawatan dan melakukan aktivitas di kandang seperti biasanya. Alhamdulillah entoknya sehat-sehat semua teman-teman, walaupun di setiap sore itu hujan terus teman-teman. Ini sudah mendung juga, dan alhamdulillah terima kasih buat subscriber dari Jogja ya teman-teman. Besok alhamdulillah insya Allah kirim ke Jogja menggunakan via Clarista, nanti diambil dari rumah dan nanti pagi siap order dikirim ke Yogyakarta teman-teman, Kulon Progo lebih tepatnya. Dan buat teman-teman ini dia, semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan kelancaran buat beternaknya dari segi apapun ya teman-teman. Dan ini juga pesenan dari orang Magetan, dari tetangga sendiri, dari tepatnya itu di Kecamatan Maspati teman-teman, dari Maspati, karena Kang Roy di Lembian, jadi Magetan Selatan yang pesen dari teman Magetan Utara. Ada 2 ekor sepasang jumbo PH, dan ini Bondol Kaji ada 3 ekor ya teman-teman, Kang Roy sisihkan. Dan untuk ini juga pastinya Kang Roy insya Allah ini prediksi bagus teman-teman, jadi Kang Roy sisihkan biar tidak tercampur teman-teman. Ini sebenarnya sama seperti ini, biar tidak tercampur, nanti takutnya malah tercampur Kang Roy lupa. Dan karena itu hampir sama teman-teman, jadi biar aman lah. Itu dia teman-teman, semoga bisa menambah wawasan dan memberikan semangat buat teman-teman walaupun di bulan puasa. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.